Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Seperti biasanya, kali ini gue bakalan nge-review yaitu gaji dari channel Ade Sulistyo. Ya mungkin langsung saja. Inilah data pencapaian Ade Sulistyo dari YouTube, di mana menurut data di Social Blade, Ade Sulistyo ini sudah upload video yaitu sebanyak 298 video. Begitu juga dengan subscribernya sudah mencapai sebanyak 521.000 subscriber. Adapun total view-nya sudah ditonton sebanyak 57.523.903 view. Di sini country-nya Indonesia dengan channel tipe musik, di mana Ade Sulistyo ini memulai per-YouTube-an yaitu pada tanggal 1 September pada tahun 2013. Adapun total grade dari Ade Sulistyo ini, di mana menurut data di Social Blade, total grade-nya yaitu B dengan Social Blade ranking-nya di urutan 136.478. Begitu juga dengan subscriber ranking-nya di urutan 54.529 dan video view ranking-nya di urutan 109.931. Adapun country ranking-nya di urutan 2065 dan musik ranking-nya di urutan 7744. Jika dilihat penambahan subscriber dari Ade Sulistyo ini, di mana dalam satu bulan mencapai sebanyak 9.000 subscriber, begitu juga dengan penambahan view-nya dalam satu bulan mencapai sebanyak 1.599.000 view. Membahas mengenai penghasilan Ade Sulistyo ini, dalam satu bulan Ade Sulistyo berpenghasilan sebanyak $400 sampai dengan penghasilan tertingginya yaitu sebanyak $6.400. Dan jika dilihat dari penghasilan keseluruhannya, di mana Ade Sulistyo ini berpenghasilan sebanyak $4.800 sampai dengan penghasilan tertingginya yaitu sebanyak $76.800. Itulah perkiraan penghasilan per bulan maupun penghasilan keseluruhan Ade Sulistyo dari YouTube. Dan jika disetarakan ke rupiah, maka adapun penghasilan Ade Sulistyo ini yaitu setara dengan, ya ini dia, jadi jika disetarakan ke rupiah, maka adapun penghasilan Ade Sulistyo ini yaitu setara dengan, dimana dalam satu bulan Ade Sulistyo berpenghasilan sebanyak $400 dan jika dikalikan dengan rupiah saat ini yaitu 14.500 rupiah, maka adapun untuk perkiraan penghasilan per bulan Ade Sulistyo ini yaitu setara dengan 5.800.000 rupiah. Itulah untuk perkiraan penghasilan per bulan Ade Sulistyo dari YouTube. Dan jika dilihat dari penghasilan keseluruhannya, di mana Ade Sulistyo ini berpenghasilan sebanyak $4.800 dan jika dikalikan dengan rupiah saat ini yaitu 14.500 rupiah, maka adapun untuk perkiraan penghasilan keseluruhan Ade Sulistyo ini yaitu setara dengan 69.600.000 rupiah. Itulah untuk perkiraan penghasilan keseluruhan Ade Sulistyo dari YouTube. Ya mungkin barangkali sekian dulu video yang bisa gue review. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya, terutama untuk kita para YouTuber pemula, dan semoga bermanfaat. Wabarakatuh.